Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Maida Fakraf. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan tutorial membuat bunga pink dari bahan plastik kresek. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita simak tutorialnya dalam video ini ya. Jangan lupa di akhir video nanti kalian tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe ya. Untuk alat dan bahannya sudah ada di kolom deskripsi ya. Yang pertama, kita setrika dulu kresek pink 4 lapis. Kresek hijau mix kuning disetrika juga. Kita bentuk untuk motif daunnya. Kita potong ukurannya 4x8 cm. Kita bentuk seperti ini teman-teman. Kita bentuk seperti pola daunnya. Kemudian kita tarik kresek pink 4 lapis, kita tempelkannya dengan menggunakan setrika. Kemudian kita potong mengikuti pola daunnya. Kita potong jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kasih motif garis-garis pada daunnya. Kita tarik pakai gunting pada bagian yang berwarna hijau. Seperti ini teman-teman. Saat membuat garis ini, gunakan alas tebal di bawahnya ya teman-teman, agar lebih mudah saat membuat garisnya. Kita potong kresek pinknya dengan 12x12 cm dan juga 10x10 cm. Kita potong, kita bentuk pola 12 ya. Untuk melengkungkan kelopaknya, kita serut menggunakan gunting seperti ini, teman-teman.
Lakukan proses yang sama untuk kelopak yang kedua. Kresek kuning dan hitam ukurannya kurang lebih 3x10 cm. Ini kita buat untuk putiknya ya. Kita satukan pakai korek seperti ini. Kemudian nanti kita potong kecil-kecil. Kemudian lilitkan pada kawat memutar seperti ini. Buat lubang pada tengah kelopak bunganya seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam kawatnya satu per satu. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel ini. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan juga subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak ya teman-teman. Kita beri motif garis hitam pada kelopak bunganya. Kita gunakan spidol permanen ya teman-teman, spidol yang warna hitam seperti ini teman-teman. Kita lilit di bagian bawah kelopak bunganya. Kita menggunakan kresek pink. Buat lilitan lebih tebal pas di bawah kelopaknya ya. Kemudian pasang daunnya. Untuk daunnya ini kalian bisa menggunakan bagian warna hijau atau yang warna pink, terserah selera kalian ya teman-teman. Di sini aku menggunakan yang bagian pink di bagian atas. Jadinya seperti ini teman-teman, cantik dan unik kan? Sekarang waktunya kita merangkai. Untuk bunga yang warna seperti ini, pas setrika aku mix pakai warna ungu ya. Sekarang ayo kita rangkai. Kita gunakan yang warna ungu-ungu ini, kita taruh di bagian atas rangkaiannya ya.
rangkaian bunga ini pas banget untuk inspirasi kado di hari Valentine ya. Sebentar lagi kan hari kasih sayang tuh, kalian bisa coba kado bunga unik ini untuk orang yang tersayang. Sudah selesai teman-teman, tinggal kita tancepin ya ke dalam potnya. Untuk potnya ini juga aku lapisi pakai kain stocking warna pink ya, biar serasi sama bunganya. Kita rapikan dulu di bagian bawahnya. Nah, sudah jadi teman-teman. Cantik ya bunga pinknya untuk inspirasi di hari Valentine. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.